Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB proporsional di Jabar diperpanjang hingga 26 Juni 2020. Dirinya pun menyatakan, pada tahap saat ini 3 kabupaten kota naik ke zona biru, namun 1 kabupaten lainnya turun ke zona kuning. Pada tahap tersebut, Ridwan Kamil pun memutuskan untuk fokus melakukan tes COVID-19 di pasar tradisional. Diputuskannya perpanjangan PSBB proporsional hingga 26 Juni 2020 di Jabar diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jumat sore di Gedung Pakuan Bandung. Saat ini Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Subang pun berhasil naik ke zona biru, namun Kabupaten Garut turun ke zona kuning. Jadi PSBB Jawa Barat diperpanjang sampai tanggal 26 Juni untuk mewadahi zona kuning yang ingin melakukan PSBB proporsional. Khusus untuk Bodebek, karena dari awal sudah diinstruksikan agar satu frekuensi dengan Jakarta, maka PSBB proporsional di Bogor, Depok, Bekasi dipersamakan dengan jadwal Jakarta, yaitu tanggal 2 Juli 2020. Gubernur pun menyatakan pihaknya akan fokus melakukan tes COVID-19 di pasar tradisional. Untuk menghindari penolakan seperti di pasar Cileungsi, pihaknya pun bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengamankan tes COVID-19. Itulah kenapa kita meyakini banyak pembeli dan penjual tidak disiplin pakai masker, ya, sehingga pembeli bisa tertular oleh penjual, penjual bisa tertular oleh pembeli. Kasus 3 pasar di Bandung, kasus pasar Ante Cimahi, kemudian di Bogor. Nah, dengan pola pasar ini lebih mengemuka dalam 2 minggu terakhir, maka gugus tugas memutuskan, ya, semua swab rapid test kita fokus dulu di kelompok pasar, terutama yang susah disiplin itu pasar Kupang, ya, itu untuk pasukan TNI Polri untuk ikut mengawal. Nah, mudah-mudahan dengan fokusnya Jawa Barat, dengan alat buatan sendiri, jumlah rasionya banyak, kan begitu ya, dan mobil pengetesan banyak, maka harusnya di era AKP ini Jawa Barat mudah-mudahan selalu dalam kondisi terkendali. Ridwan Kamil menambahkan pekan depan pusat perdagangan dan mal di zona biru bisa mulai dibuka. Sedangkan pembukaan tempat pariwisata dilakukan terakhir, serta didahulukan yang bersifat outdoor dan siang hari. Tempat pariwisata pun harus benar-benar mengedepankan protokol kesehatan. Budi Hartati, Bandung TV.